Halo Sobat Jekim, pastinya nggak mau ketinggalan kan lihat kurtina tipe 6570. Kita lihat dulu yuk. Baru masuk, kita penasaran ada pintu apa di belakang itu. Ternyata taman. Wow, tamannya bagus walaupun kecil ya. Nah, di sini ada dapur bersanding dengan ruang TV, ruang tamu. Ini ada ruang kerja. Ini ada kamar mandi, terlihat luas ya, karena ada kaca juga sih. Kita masih langsung lihat ke lantai atas dulu ada apa. Dia pintunya juga beda ya mas, sama ini yang tipe 40. Rata-rata tuh pintu ntar tergantung dari contohnya sih. Oh, sama pasti pintunya ya. Ini warnanya coklat ya. Nanti kita aku nggak lupa kalau yang satu lantai itu pintunya warnanya apa? Kayak warnanya putih, nggak warna coklat. Nanti kita lihat. Bu Ji. Ini barang kuat ya. Wow. Ini kamar anak. Padahal kecil tapi luas ya. Ini kamar utama. Bagus banget interiornya. Ada kamar mandi juga loh di atas loh. Bagus kan bukan asli. Wow, bagus. Kalau gempa aman mas ini? Hancur lah. Oh gitu. Karena yang ini rumah contoh ya, jadi bukan dari batu bata. Rumah-rumah. Bongkar pasang, kalau udah selesai. Rumah-rumahan. Rumah contohnya dibongkar lagi, sayang banget, tapi bagus banget loh ini. Kembali lagi kita ke bawah untuk mengakhiri lihat-lihat kurtina tipe 6570 nya. Nah, kalau yang masih penasaran kurang lengkap bisa datang langsung ke marketing galeri di Meli Melo 3 Harapan Indah, karena rumah contoh yang untuk dua lantainya ada di sini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa ya di subscribe. Bye bye.